Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UIR, selamat bertemu kembali dengan saya Syafriadi dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Pagi ini Pasca Sarjana Universitas Islam Riau kedatangan dua orang tamu yang istimewa untuk menghadiri webinar nasional bertajuk Model dan Pola Pembangunan Daerah di Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Riau. Kedua tamu kami ini sekaligus menjadi narasumber pada webinar nasional yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Kami akan sapa kedua tamu yang istimewa itu. Yang pertama Pak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus SD MT. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Amal Mater tercintanya. Yang kedua Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli As. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan yang ketiga, yang tak asing lagi bagi kita, Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Syafrinaldi SH MCR. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Mas. Yang keempat adalah Bapak Direktur Pasca Sarjana UIR, Profesor Dr. Haji Yusri Munaf SH MCR. Assalamualaikum Pak Direktur. Sobat UIR dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang dengan keempat narasumber terkait dengan new normal dalam COVID-19. Kita mengetahui bahwa beberapa bulan terakhir angka COVID-19 khususnya di Provinsi Riau meningkat cukup tajam, termasuk di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, juga kabupaten kota lainnya. Webinar nasional Universitas Islam Riau yang ditaja program Pasca Sarjana sungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai tanggung jawab dari akademisi untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah, juga pemerintah pusat, terkait dengan kehidupan di era new normal sekarang ini. Kami akan ke Pak Wali Kota Pekanbaru terlebih dahulu. Pak Wali, bagaimana Pak Wali menata kehidupan masyarakat di Kota Pekanbaru sekarang ini terkait dengan makin tingginya angka pandemi COVID-19. Kita sudah memahami semua berbagai upaya dan usaha telah Pak Wali lakukan, bahkan ada peraturan wali kota yang juga mendera cukup keras ya, warganya yang tidak disiplin terutama dalam memakai masker, sehingga dalam beberapa hari ini, terutama 2 atau 3 hari terakhir, berbagai operasi digelar dalam rangka untuk menertibkan warga kota agar menggunakan masker. Baik, barangkali akan lebih lengkap saya bercerita dari awal. Mulai dari awal Maret, kita Indonesia diserang oleh pandemi COVID, kemudian juga Pekanbaru, kemudian di era pelaksanaan PSBB secara resmi oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah Pekanbaru beserta masyarakat, kita telah melaksanakan yang kami sebut dengan pra-PSBB. Karena pra-PSBB itu menggunakan dasar hukumnya surat edaran wali kota setelah wali kota bersama Forkopimda menetapkan status Kota Pekanbaru menjadi siaga, dari siaga menjadi dari siaga menjadi pra. Apa namanya itu? Pra.
bukan tanggap apa, tingkatan dari kedaruratan itu. Siaga dan tanggap darurat. Dari tanggap ke siaga, dari siaga ke tanggap. Tanggap darurat. Jadi dari situ kita bagaimana memutus mata rantai untuk penyebaran. Kemudian 31 Maret pemerintah mengeluarkan PP 21 tentang PSBB. Kita pun segera merubah regulasi kita yang untuk memutus mata rantai COVID itu, pengendalian COVID itu dengan mohon izin kepada pemerintah pusat untuk menerapkan PSBB berpedomankan kepada PP. Dan kita adalah kota kedua setelah Jakarta. Walhasil selama PSBB, 3 kali kita ber-PSBB, alhamdulillah kita bersama masyarakat kita dapat membendung dan juga memutus mata rantai penyebaran. Sehingga kita adalah kota di akhir Mei, kita adalah kota yang pertama dalam pengendalian COVID dengan rasio RO terendah dan juga dengan terendahnya ini kurang lebih 0,4%, yaitu termasuk dalam zona yang relatif tingkat bahaya rendah. Kemudian dengan tingkat penyembuhan yang tinggi, sehingga kita pun diberikan apresiasi oleh pemerintah sebagai yang terbaik. Kemudian juga kita ditunjuk menjadi satu dari 24 kabupaten kota untuk menjadi pilot project dalam mempersiapkan diri bersama masyarakatnya untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru. Nah, kemudian kita kota pertama dari 24 kota itu. Kemudian kita pun memasuki transisi dari PSBB ke adaptasi kebiasaan baru. Maka kita belum punya regulasi, baik oleh pemerintah pusat maupun juga oleh pemerintah provinsi. Maka pemerintah Kota Pekanbaru membuat peraturan wali kota yang setelah perubahan ini sekarang Perwako 130. Itu adalah regulasi kita untuk menerapkan bagaimana kita harus dalam menjalankan kehidupan ini dan dengan membawa dua misi. Pertama, misi penyelamatan, yaitu krisis kesehatan yang sedang kita hadapi oleh pandemi COVID ini. Maka kita harus memastikan masyarakat kita, melindungi masyarakat kita, dan juga memastikan masyarakat kita terhindar dari COVID dengan penerapan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis kesehatan ini juga telah membawa kepada krisis ekonomi. Dan ini juga tidak hanya ekonomi Pekanbaru, tetapi juga ekonomi dunia. Maka oleh sebab itu, kita juga harus menggerakkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang produktif, ya kan, agar ekonomi tumbuh. Tetapi kita harus pastikan mereka bebas COVID. Karena supremasi hukum tertinggi adalah melindungi, menyelamatkan jiwa dan nyawa. Jadi kita dorong masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang produktif, tetapi kita harus jaga, kita harus pastikan mereka juga terlindungi dari bahaya COVID. Apakah itu sendiri? Itu tidak berisiko tinggi, Pak Wali. Menggerakkan dua sekaligus, antara memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan masyarakat kebebasan untuk beraktivitas secara ekonomis. Semuanya mengandung risiko. Bila kita tetap dengan PSBB, maka ekonomi tidak bergerak. Dan itu krisis ekonomi akan lebih melanda. Maka krisis ekonomi yang terjadi itu akan membawa kepada krisis sosial. Kalau makan ini sudah tak terisi, itu kan akan membawa kepada risiko yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya COVID saja lagi yang kita hadapi, tapi adalah krisis sosial. Dan itu nanti krisis sosial akan bermuara lagi kepada krisis keamanan dan juga krisis politik. Itu lebih berbahaya lagi. Maka oleh sebab itu, semua negara di dunia sudah merubah strategi. Bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat dunia. Tidak bisa kita hanya bersembunyi. Lockdown. Sekarang negara-negara
Eropa, Amerika yang tadi mengunci masyarakatnya, itu tidak lagi. Ternyata dengan mengunci masyarakat, ekonomi mati. Krisis ekonomi terjadi. Dengan mengunci masyarakat lama di rumah, ternyata itu juga memberikan tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres yang tinggi ini juga membuat kepada imunitas semakin lemah. Dan akhirnya juga mudah terserang. Tapi angka COVID kan makin meningkat antara sebelum pra-new normal dengan new normal. Benar. Pada saat kita 3 kali PSBB ditambah 1 kali pra-PSBB, yang tertular di Pekanbaru hanya 40. 40 orang. Ya. Dan tetapi kita sempat berada di zona hijau. Ya. Dan sekali lagi, selama masa transisi ini, kita sudah lebih 200. Nah, penularan yang terjadi hari ini, karena tadi telah dibukanya semua sekat-sekat masyarakat. Artinya, tidak hanya antar kota di dalam provinsi, tetapi juga antar provinsi dalam NKRI. Ini juga kan terbuka semua untuk mobilitas manusia masyarakatnya. Nah, bagaimana Pak Wali menjaga supaya angka ini tidak terus meningkat, tapi kehidupan masyarakat juga bisa lebih terjaga? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Hari ini yang terjadi penularan di Kota Pekanbaru ini terbagi dari klaster. Pertama, pra PSBB ini diterapkan terjadi di klaster perkantoran. Perkantoran. Sebuah kantor bank BUMN, ya. Kemudian juga kantor pemerintah termasuk kantor kota. Ya, kecamatan Bukit Raya waktu itu. Kemudian juga dari karyawan-karyawan. Baik karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau, kemudian mereka kan transitnya di Pekanbaru. Untuk masuk kerja tes Pekanbaru dulu, setelah datang tes Pekanbaru dulu, sehingga mereka ini tercatat sebagai pasien di Pekanbaru. Akan ada operasi lebih tegas dan lebih luas dalam protokol kesehatan? Bukan akan ada, tetapi telah ada. Dan dilaksanakan secara... Kalau sekarang kan operasinya hanya di jalan protokol. Itu untuk umum. Ya kan, artinya kita anukan ke umum bahwa untuk khusus itu masker. Tetapi penerapan protokol kesehatan kan bukan hanya masker. Ya kan? Termasuk juga physical distancing. Kemudian juga untuk pokoknya semua yang menjadi item dari protokol kesehatan harus kita yakinkan untuk diterapkan. Misalkan kita ingin ekonomi bergerak. Maka di setiap pelaku ekonomi yang ingin membuka usaha, dia harus meminta izin dulu dan memberikan kepada kita, pemerintah, meyakinkan bahwa mereka membuka usaha ekonominya dengan menerapkan disiplin kesehatan. Baik, Pak Wali. Kami akan bertanya ke Pak Wali Kota Dumai. Gimana Pak Wali dengan Dumai? Dumai ini kan agak lebih keras dibandingkan dengan Pekanbaru. Bahkan di awal penerapan PSBB sempat terjadi penolakan yang luar biasa dari masyarakat. Padahal Dumai kan juga pintu masuk bagi orang yang datang dari luar. Itu artinya potensi peredaran COVID-19 ini lebih tinggi. Ya, terima kasih. Nah, ini memang menarik ya. Tadi sebagian apa yang disampaikan Pak Wali Kota Pekanbaru, ini memang kita pelajari, paham-paham betul persoalan kita pada hari ini. Pemahaman masyarakat ini harus sampai, bukan hanya informasi. Informasi mungkin sudah lama ya, kita sudah 6 bulan, mulai Maret sampai sekarang sudah 6 bulan. Tapi bagaimana mereka itu paham, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini harus kita kerja semua, samping kita pemerintah, masyarakat, itu yang kita lakukan, saya mulai lakukan. Seperti kita samalah ya, bulan Maret kita mulai. Dan mulai adanya klaster baru itu kami mulai awal Mei. Awal Mei. Itu pun dari orang
pernah Pertamina, dia di Dumai, dia pindah ke Bogor pensiun, keluarganya ada milad lah ya di Dumai, dia datang. Itu datang, itu yang pertama. Dan paling lama dia hampir 2 bulan baru apa sehat, dia sudah tua kan gitu. Dan itu klaster kedua itu dari Tangerang, orang Dinas Kesehatan Pelabuhan. Ada pendidikan di Jakarta, tapi di tempat di Tangerang. Dan kebetulan profesor yang ngajar Tangerang saya meninggal kan? Meninggal. Dia terdempak, kena, istrinya kena, anaknya kena, cucunya kena semua satu rumah kesehatan itu. Itu awalnya. Dan cepat sekali, kita kan kena ini kan kaget dengan 11. Itu lebih tinggi Pekanbaru berapa, kita berapa kali ini, wah ini kita udah tinggi. Ya, gitu. Itu kondisi. Nah, itulah dari situ pemikiran kita, sementara kita dibatasi, Pak. Untuk menyampaikan masyarakat enggak boleh, bertemu enggak boleh, ngumpul enggak boleh. Sementara informasi harus sampai. Itu yang harus kita lakukan. Ya, saya memberanikan diri, ada sebetulnya ruang saya itu dari 100 orang, untuk bisa, setiap hari, 1 hari sampai 3-4 kali. Mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, saya kumpulkan, saya beri pemahaman ini. Maksud saya biar menyampaikan, itu ustadz-ustadz kita, tokoh agama, dari berbagai agama, saya sampaikan. Dari unsur mahasiswa dan pelajar, walaupun libur mahasiswa, minta dari apanya, saya kumpulkan, saya sampaikan. Segala golongan, agar maksud saya ini tersosialisasi dengan baik. Kita tidak mampu menyampaikan kebatasan, ini harus sampai dulu kan, informasi itu. Nah, karena ini juga meningkat, maka ada PSBB waktu itu tanggal 15 Mei, ya, saya ingat, ya, kita lakukan, maka kita kunci beberapa kegiatan. Nah, yang juga kita lakukan, bagaimana melibatkan masyarakat? Ya, kita korbankanlah sedikit uang, saya bilang, Pak. Terutama RT saya, Pak. Setiap satu RT coba, saya bilang. Kan wilayah kita tahu. Kalau ada pintu keluar wilayah kita itu 5, 6, cukup 2 aja, 3. Pintu masuk, pintu keluar buat. Kunci. Jadi kita berilah stimulan 2,5 juta satu RT. Lumayan besar. Itu kan supaya gerak masyarakatnya, Pak. Minum kopi dan bisa menggerakkan masyarakat. Nanti ada partisipasi. Kita ingin menggerakkan kan. Kalau dulu saya bilang, kalau kita dulu kemalingan aja suatu wilayah, kita udah jaga siang malam, saya bilang. Gak ada pos mandi. Ini COVID bukan kemalingan, nyawa kita, keluarga kita terancam, saya bilang. Kenapa tidak? Maksudnya tak jelas. Iya, itu kan lebih berbahaya sebenarnya daripada yang ini. Jadi maksud saya, ini supaya tersosialisasi dengan baik. Masyarakat itu memang ini sampai. Gitu. Selama masa COVID ini, dari bulan Maret sampai sekarang, apa yang membuat perasaan Pak Wali agak terenyuh, iba, kasihan, atau ada perasaan apa ketika melihat situasi masyarakat itu? Mereka kontradiksi, Pak. Sebahagian mereka yang disampaikan tadi, karena kita kunci, mereka kan pasti tidak bisa, Pak. Tidak bisa mereka dikunci itu. Kedua, kita melihat pemahaman mereka. Pemahaman mereka bahwa ini, mereka kan bisa santai, bisa apa. Sehingga menerapkan protokol ini, kadang-kadang kita kasihan sama mereka. Seperti pedagang, seperti apa. Ini kan sangat menyedihkan kita. Mereka perlu makan, perlu tiap hari, tapi mereka tidak ini, tak takut dengan apa dia, keselamatan itu ya, keselamatan dia. Bagaimana menerapkan tingkat kedisiplinan dan protokol kesehatan yang tinggi, Pak Wali, di Dumai itu? Karena kan masyarakat Dumai ini itu mobilitas ya, dan tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya tidak sebaik mungkin Pekanbaru ya. Alamnya lebih keras di sana. Apakah Pak Wali tidak mendapat tantangan untuk menerapkan aturan protokol itu ke masyarakat? Sebab kan tidak semua masyarakat juga yang senang pakai masker, dilarang-larang berkumpul, apalagi memperlakukan jam malam. Tapi di lain sisi kita juga dihadapkan dengan potensi konflik yang kapanpun dia bisa datang. Itu yang kita gunakan tadi, Pak, sosialisasi di masyarakat kan. Dan dengan perusahaan saya, alhamdulillah, saya hampir 3 kali saya mengadakan virtual dengan seluruh manajemen. Saya langsung ngomong, tolong jaga ini. Alhamdulillah sampai saat ini, walaupun 50 industri belum ada satu pun. Saya nggak tahu ke depan lah ya, belum ada yang satu terdampak pun.
Saya jaga, tolong, saya bilang. Karena ini menyangkut bukan kepentingan saya, kepentingan perusahaan. Perusahaan itu kena tutup loh, tutup itu nasional loh maksudnya. Itu produk Anda jadi akan jadi menurun, dia bilang, di mata, di mana-mana. Ada juga perusahaan yang nggak memandel, Pak? Nggak, pada mereka sangat. Bahkan mereka lebih responsif, karena itu kepentingan mereka, sangat respon. Itu membantu saya. Masalah penolakan, itu betul-betul bukan penolakan, Pak. Jadi gini, ini pedagang, kalau pasar pusat ini kan, pasar pusat itu jualan, Pak. Tapi tinggalnya kan jauh. Kalau kami itu pasar itu dia tinggal di situ. Jadi dia kan seminggu mau lebaran, kita tetap itu, mau lebaran, Pak. Seminggu mau lebaran, mereka alasan mereka udah beli barang. Biasanya mereka menjual itu dari sore, memang sore itu, di jalan itu, dia di pasar tapi keluar. Sampai pagi, subuh, Pak, jualan. Barang udah terbeli, sementara kita waktu itu harus sampai jam 9. Itu jadi ya, apanya, tak ketemunya di situ. Ada minta sampai jam 12 saja katanya, 12. Nah, jadi saya bilang dah, kita ngalah, enggak masalah, saya bilang biar aja. Kalau kita jaga aja, saya bilang, pintu masuk sana itu dia kan enggak usah itu dia nutup sendiri. Enggak ada orang sampai sana dia nutup sendiri, saya bilang. Ngapain dah kita susah-susah, saya bilang. Itu yang tapi alhamdulillah dah. Lebih enjoy lah menghadapi situasi perani normal dengan new normal sekarang. Tentu sekarang kita, Pak, tetap bekerja keras. Justru sekarang, katakanlah, kalau saya bukan adaptasi, membiasakan kebiasaan baru. Nah, supaya lebih Indonesia, ya, Pak, ya. Membiasakan kebiasaan baru ke lebih mudah, ya, Pak, ya. Nah, ini, enggak, kita jangan bosan, Pak. Saya katakan, kita jangan pernah marah, jangan pernah sakit hati dengan masyarakat. Kita harus kerja keras. Makanya saya itu, saya libatkan semua, Pak. Mungkin juga sama lah TNI, Polri sampai sekarang, Pak. Itu setiap malam saya kerahkan di mana-mana. Dan pasar juga kalau siang. Jaga aja, saya bilang. Kalian hadir di situ, berdiri, melihat, memberi edukasi terus. Edukasi terus. Nah, saya berharap, seperti Pak Wali ini tadi, sudah 6 bulan ini, 7 bulan, setidaknya saya lihat Pak Presiden pun sudah mengeluarkan juga ada ketentuan baru, Pak, ya. Tapi untuk ini. Nggak, kita enggak. Kita kemarin 0, sekarang hari ini baru 5, Pak. Itu tadi klaster baru lagi baru dapat, yang satu dari orang Rohil, ke Pekanbaru, positif ke kita. Satu lagi dia keluarga, kena anaknya 2. Enggak ada, kita masih stabil. Baru 5, Pak. Baru 5 sama ini, naik. Jumlah baru 40 seluruhnya. Tapi ke Pak Rektor. Pak Rektor, ini UIR seperti hampir sama penerapan polanya dengan yang baru dengan Brunei, juga sudah membentuk gugus tugas COVID-19. Apa yang terkandung di dalam pembentukan gugus tugas itu apa, Pak? Kampus ini kan tidak terlalu besar, ya, atau ada ancaman COVID yang mulai masuk ke kampus? Ya. Kasih Pak Umas. Ancaman tuh selalu ada, di rumah saja kita selalu ada ancaman tertular atau terkonfirmasi ketika kita keluar rumah atau ketika ada tamu saudara kita yang datang ke rumah. Nah, masyarakat, kita sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di Kota Kinabalu di Provinsi Riau, jika tidak saling bahu-membahu, tolong-menolong, tidak ada artinya pekerjaan tugas disenakan oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kalau kita yang merupakan bagian dari masyarakat itu bersikap cuek saja. Nah, kampus Universitas Islam Riau yang terdiri dari mahasiswa 29.000, kemudian dosennya hampir 600 orang, pegawainya ada 300-an orang, di total-total kalau mereka hadir semua luar biasa padatnya. Ya, alhamdulillah mereka sebagian besar hanya di kampung, di rumah masing-masing. Ya, pegawai dosen pun tak setiap hari ke kampus. Ini yang membantu kita juga dalam kondisi yang pandemi COVID-19 ini. Kita membentuk gugus tugas itu, tujuan yang sebenarnya adalah memberikan perlindungan pada kita semua. Ya, perlindungan bagi warga UIR, baik itu mahasiswa yang berurusan ke kampus, pegawai dan dosen pimpinan yang hadir melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Dengan demikian juga tim gugus ini akan berkoordinasi dengan tim gugus COVID di kota, di provinsi, sehingga bisa merasa dibantulah
keberadaan tim gugus kita ini oleh Pak Wali Kota kita dengan Pak Gubernur di provinsi. Apa saja tugasnya itu kalau di kampus? Tugasnya yang jelas, tugas gugus COVID ini dimanapun sama prinsipnya, yaitu memotong, memutus rantai penularan virus corona ini pada dari satu orang pada yang lainnya. Itu yang utama. Yang kedua, melakukan pencegahan. Pencegahan ini yang berat sekali. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan termogan. Masuk ke gerbang UIR atau ke fakultas-fakultas harus ditermogan. Iya, khusus UIR. Dan bila mana ada gejala-gejala yang terlihat seperti kemarin di yayasan, ada yang keluarganya terkonfirmasi dan itu langsung diisolasikan dan dikoordinasikan dengan tim gugus tugas di Kota Pekanbaru dan provinsi, sehingga insya Allah tidak akan menyebar ke kita-kita yang lain yang setiap hari berkantor di kampus ini, Pak. Evaluasi rektor bersama tim gugus tugas ini, potensi virus corona yang dibawa oleh mahasiswa dan dosen itu sejauh mana? Alhamdulillah sampai hari ini kan kita dengar belum ada warga UIR yang terkonfirmasi. Saya yakin cukup banyak juga jumlahnya yang berpergian ke luar kota, datang lagi ke sini. Namun sejauh ini kan masih aman-aman saja, Pak. Dan kita berdoa mahasiswa kita yang berurusan harus ke UIR misalnya, baik yang datang dari kota kabupaten yang ada di Provinsi Riau, bahkan di luar Provinsi Riau, mudah-mudahan mereka steril. Dan caranya itu deteksi dini dengan termogan. Dan kita siapkan sabun, cuci tangan sebelum masuk ke kantor-kantor. Pak Rektor, ini terkait dengan pelaksanaan kuliah sekaligus yang sekarang boleh disebut kuliah dari jarak jauh. Situasinya apakah ini sampai akhir tahun atau berlanjut terus? Saya tahu sudah ada arahan dari Menteri. UIR selalu ikut pemerintah. Jadi berjenjang naik, bertangga turun. Kalau pusat menteri kita menyampaikan daring, pasti provinsi, kota, kabupaten juga daring. Nah, kita tidak pernah melawan arus seperti itu. Kita ikuti demi keselamatan kita semua. Keselamatan kita bersama. Jika tidak, nanti kan marah Pak Wali pada kita. Ini UIR ancaman sendiri bagi Kota Pekanbaru yang membandel. Insya Allah tidak. Dari awal kita komit ikut dari pemerintah apa yang ditegaskan pemerintah. Kalau ditimbang-timbang, pencapaian proses belajar mengajar dari model pembelajaran masa COVID ini seperti apa? Kalau hasilnya, kita baru saja selesai ujian akhir semester dan LPM kita, Lembaga Penjamin Mutu, sedang membahas itu sejauh mana capaian kepuasan dan kualitas dari proses belajar mengajar dengan sistem daring itu. Nanti ya kita akan publikasikan. Namun kita sama-sama tahulah bahwa hasilnya tidak semaksimal dengan cara offline. Itu pasti itu. Dengan segala keterbatasan mahasiswa maupun dosen, teknologi, jaringan, dan sebagainya itu. Apa kebijakan yang sekarang Pak Rektor ambil untuk membantu mahasiswa dan orang tua mahasiswa, terutama terkait dengan pembiayaan yang secara ekonomi memang sedang berat? Ya, alhamdulillah kita sudah buatkan usulan kemarin dan pada hari Senin kemarin Universitas Islam Riau sudah melaksanakan rapat senat Universitas Islam Riau tentang anggaran tahun akademik 2020-2021. Kami menyetujui pemberian keringanan atau pengurangan SPP. Pengurangan SPP, Pak. Sebesar 15%, Pak Wali Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota Dumai.
bagi semua mahasiswa semester 3, karena yang baru tidak, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Sepanjang mereka tidak mendapatkan bantuan ataupun beasiswa atau program apapun dari pemerintah dan lembaga lainnya. Kita punya data ini. Mudah-mudahan ini cukup membantu keluarga mereka masing-masing, mahasiswa kita ini, sehingga proses perkuliahannya untuk capaian lulus tepat waktu bisa kita wujudkan bersama. Baik, terima kasih Pak Rektor. Kami ke Pak Direktur Pasca. Pak Direktur, mana Pak Direktur mengamati penanganan COVID-19 ini, baik dari Pekanbaru maupun dari Dumai, Baik, terima kasih Pak Humas. UIR salah satu bagian dari Kota Pekanbaru. Pak Wali Kota tadi sama-sama kita mendengarkan, beliau punya komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Inilah kunci saya tengok. Nah, sepanjang itu bisa dilakukan, setidak-tidaknya minimalisasi tentang terjadinya kemungkinan terburuk bagi warga Pekanbaru termasuk di UIR terhadap COVID-19 ini. Nah, apa menjadi kebijakan pemerintah daerah? Sebagai implementasi tentu kita laksanakan di kampus. Maka tadi Pak Rektor menyatakan begitu masuk mereka diukur suhunya dulu. Cuci tangan segala macam itu. Nah, itu kita itu sebagian bagian dari kebijakan pemerintah. Nah, di pasca pun juga demikian. Kita segala sesuatu menyangkut masalah perkuliahan, sepanjang mereka sudah siap untuk menerima sistem online kita, sistem daring yang kita pakai selama ini, mulai semester kemarin, itu kan sekarang masuk semester genap sekarang, semester ganjil, genapnya selesai, dan nilai pun sudah efektif masuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini juga dilakukan. Jadi dari segi realisasi rutinitas akademis memang tidak terlalu berdampak. Nah, cuma dampak ekonomis itu memang ada. Adik-adik antara mahasiswa di serata dua ini yang minta ditangguhkan. Dan atas kebijakan Pak Rektor, sepanjang mereka berkomitmen untuk menyelesaikan, tidak ada masalah. Kembali kepada filsafah yayasan kita, jangan gara-gara tak berduit, masyarakat tak kuliah. Kita tak mau itu. Tetap, atau tak boleh kuliah. Adik-adik kita berkomitmen begitu, itu yang kita laksanakan di Pasca Sarjana, khususnya di UIR pada umumnya. Hari ini Pasca mengadakan webinar model dan pola pembangunan daerah. Apa yang melatar belakang webinar ini dan apa undang Pak Firdaus, Pak Zulhas, juga Pak Gunur dan beberapa bupati lain. Ya, memang tugas kita lah dalam dunia akademik untuk memformulasikan sekaligus mengkomunikasikan dengan masyarakat yang ada di Riau ini. Para pemegang kebijakan kan ada pada tataran mereka. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati 12 kabupaten kota yang ada di Riau, apakah masyarakat mengikuti tak kondisi kebijakan pemerintah ini? Nah, salah satu background kita mengapa kita mengundang kepala daerah dalam rangka mensosialisasikan itu. Ternyata pemerintah masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi sudah berbuat. Nah, tinggal lagi apakah yang dibuat oleh pemerintah itu menyambung enggak? Connect enggak dengan masyarakat? Ini sebenarnya substansi pokok kita. Nah, himbauan itu yang bisa kita sponsori dalam pengertian mengajak dan mengundang bapak-bapak yang membuat dan menjalankan kebijakan ini untuk disampaikan dengan masyarakat. Nah, ternyata mereka punya masalah masing-masing. Ternyata case yang ada di Pekanbaru tidak sama, ada di Dumai sama-sama kota. Nah, problemnya kan di situ. Cluster pun juga seperti demikian. Apalagi posisi transit misalnya di Dumai kan lebih tinggi frekuensi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, apalagi di kota Pekanbaru. Ini kesemuanya merupakan usaha mereka untuk mengantisipasi apa dampak. Nah, terutama dampak ekonomi. Yang dikhawatirkan oleh Pak Wali Kota kedua-dua ini dampak sosial dan dampak politik tadi. Nah, ini yang kita jaga. Untuk memformulasikan itu, mari kita berbagi di dunia akademik apa solusi terbaik untuk diberikan kepada masyarakat sehingga konsistensi kita memakai protokol kesehatan ini merupakan sesuatu yang memang tidak ada jalan kecuali itu. Di samping kita berdoa. Hasil yang ini dicapai oleh Pasca dari
pelaksanaan webinar? Ya, yang pertama memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama dunia akademik kita. Sebab di dunia akademik kan juga dipertanyakan oleh mahasiswa kita ini, seberapa jauh kira-kira kemampuan intelektual daripada masyarakat dengan sistem daring sekarang? Yang biasa mereka bertatap muka sama kita nih, secara fair bertanya kepada dosen sebagai staf pengajar. Nah, selama ini kita juga melakukan hal yang sama, cuma tingkat efektivitasnya tidak semaksimal kita lakukan waktu beraudiensi dengan mahasiswa. Jadi yang kita harapkan adalah kematangan bagaimana nilai-nilai intelektual mereka itu secara akademik bisa meningkat dengan sistem perkuliahan ini. Baik, memang tidak bisa kita pungkiri di Indonesia modal yang bergerak hari ini itu mayoritas hanya modal dari pemerintah. Karena dunia usaha ini kan hampir di semua daerah itu mengalami pertumbuhan yang sangat tidak baik. Nah, maka oleh sebab itu Pekanbaru juga begitu. Namun strategi kita yang lain, bagaimana kita menggerakkan ekonomi kerakyatan, bagaimana kita mendorong masyarakat kita. Dan alhamdulillah kita juga Pekanbaru ini sebagai ibu kota provinsi dan juga ini daerah yang tingkat mobilitas masyarakat juga ekonomi yang juga cukup tinggi, dan kita bersyukur juga ekonomi padat modal pun juga masuk, walaupun tidak sebaik yang sebelum COVID. Artinya investasi juga masuk. Kita bersyukur bahwa Pekanbaru beberapa tahun yang lalu berturut-turut, bahkan lebih dari 5 tahun kita menjadi tujuan investasi terbaik. Dan itu di tengah COVID ini juga gitu masih ada. Maka oleh sebab itu, pemberdayaan kepada masyarakat, kemudian menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan berbasiskan pada UMKM, koperasi, tentunya juga dengan menggunakan teknologi, dan juga kita sinergikan dengan padat modal yang tadi, kemudian juga dengan program-program pemerintah yang dalam bentuk padat karya. Misalkan pemerintah pusat melalui kementerian teknisnya membuat program-program padat karya. Insya Allah ini minggu depan ini kami dengan Dirjen Perhubungan Darat itu akan ada padat karya juga yang diterapkan untuk membuka lapangan pekerjaan darurat. Kebijakan konkret yang sekarang sedang Pak Wali ambil untuk mendorong percepatan ekonomi masyarakat ini. Ya. Tadi kita buka usaha-usaha kerakyatan yang kita beri dorong untuk izin. Kita dorong mereka untuk beroperasi. Kemudian juga semua sektor ekonomi dalam bentuk UMKM maupun juga yang padat modal kita berikan semua pelaku di bidang, semua bidang. Kita gerakkan, tetapi satu hal, pastikan mereka beroperasi dengan menggunakan, menerapkan protokol kesehatan COVID. Pembangunan fisik di-stop dulu nih. Tidak juga. Tidak juga, jalan. Hanya bergeser. Bergeser. Mana yang penting, itu berjalan. Artinya, kalau dana pemerintah itu sendiri memang lebih fokus kita terapkan kepada penanganan COVID. Kemudian, berapa persen sekarang, Pak, yang dialihkan anggaran untuk penanganan COVID? Untuk belanja modal, lebih 60%. Lebih 60%. Iya. Karena kan begini, APBD kita kan juga berubah. Yang tadi sumber pendapatan kita katakanlah dari APBD kita 2,6 triliun. Tetapi kenyataannya hari ini kita itu tidak ada sebesar itu lagi. Bahkan kita juga kurang lebih 2, 6-nya sudah hilang. Yang ditunda bayar berapa, Pak? Dalam tunda bayar yang tahun lalu? Ya. Insya Allah untuk tunda bayar tahun lalu itu jadi prioritas. Itu sudah hampir clear oleh kita. Cuman pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kita laksanakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang mendesak harus kita kerjakan, kemungkinan ada tunda bayar untuk yang akhir tahun nanti, bila mana pendapatan yang telah kita lakukan perubahan-perubahan masih meleset, mungkin kemungkinan itu yang akan tunda. Tapi hasil evaluasi Pak Wali terhadap
ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah selama masa pandemi ini. Seperti apa, Pak? Kalau kita lihat di pusat itu pertumbuhan ekonomi nasional itu sampai minus 5%. Pekan Baru mungkin tidaklah semarah itu, ya. Karena daerah biasanya lebih cepat mengambil langkah. Baik, secara kebijakan di lapangan dalam bidang ekonomi, di masa PSBB pun, Pekanbaru penerapan PSBB-nya berbeda dengan Jakarta. Jakarta semua tempat usaha itu ditutup. Ya, mall tutup, kota tutup, apa, toko tutup. Pekanbaru tidak. Semasa PSBB pun kita mall tidak tutup. Ya kan, toko-toko pun tidak tutup. Buka. Tetapi ada kriteria yang harus kita harus mereka disiplin untuk sana. Pasar juga ramai, Pak. Ya, pasar tradisional kita buka, mall kita buka. Kan pendeknya sektor ekonomi itu kita buka. Tetapi dengan pengawalan, pengawasan, bimbingan yang ketat bahwa mereka harus menyelamatkan diri dan keluarga. Apakah di era pandemi COVID-19 ini terjadi pergeseran paradigma pembangunan yang itu di luar dugaan, Pak Wali, dan itu menyulitkan pemerintah daerah untuk sampai ke tahap yang maksimal dalam pembangunan? Secara umum tentu kebijakan dalam pembangunan ini tentunya menyesuaikan, tetapi program-program strategis kita tidak boleh larut oleh COVID ini. Misalkan, Pekanbaru, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menjadi satu dari 24 kawasan industri baru. Ya kan? Tenayan, ini adalah masuk dalam BPJMN sebagai satu dari 27 kawasan industri baru di Indonesia. 27 kawasan industri baru Indonesia itu ada 14 di Pulau Sumatera. 2 di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru di Tenayan dan di Kabupaten Siak di Pamanggapan. Nah, 1550 hektar yang kita rancang untuk kawasan industri baru itu di Tenayan, ini insya Allah akan membuka lapangan pekerjaan 155.000 lapangan pekerjaan. Dengan kawasan industri tersebut kita arahkan untuk kawasan industri hilir dari komoditi, terutama tentunya sawit, ya. Kemudian kebijakan yang seperti ini tetap berjalan. Dan insya Allah tahun depan kita sudah mulai juga membangun untuk gedung promosi, kemudian instalasi pengolah air. Nah, APBN pun sudah Kementerian Teknis dalam pembagian tugasnya ini sudah mulai berinvestasi, masuk dari Kementerian Keuangan nanti akan melalui Kementerian Perindustrian memberikan dana untuk itu sekitar 53 miliar. Kemudian juga Pekanbaru sebagai destinasi wisata halal. Ini dengan tentunya sektor-sektor pariwisata kita dorong. MICE di Pekanbaru walaupun kita tidak bisa bertatap muka, ya kan, kita lakukan sekarang MICE-nya dengan atau dengan webinar seperti ini memang, tetapi alhamdulillah juga kegiatan-kegiatan ke depan, misalkan nanti Tour de Siak itu juga kita dorong. Tour de Dumai, Pak, ya. Ya, ya, Tour de Dumai. Nah, ini juga akan kita dorong untuk tetap. Jadi namun sekali lagi tempat-tempat wisata baik dalam bentuk destinasi di Pekan Sikawan ataupun juga pertemuan-pertemuan yang ada di kota ini, kita pastikan mereka menerapkan protokol. Terima kasih, Pak Wali. Pak Wali Kota Dumai, no. Gimana, Pak, model dan pola pembangunan yang sekarang sedang Bapak rancang untuk era pandemi COVID-19? Ini memang pertama kan sudah ada petunjuk nih. Pertama, kami visi dan misi itu tetap. Itu kan sudah dikontrak, Pak, ya, selama 5 tahun.
visi-visi kita itu bentuk pembangunan. Dengan kondisi ini, tentu ada beberapa yang kita rubah, tapi tentu payung hukumnya ada dari pusat. Pusat sekarang sudah memberikan rekomendasi. Pertama tadi kan masalah sosial, kedua masalah ekonomi. Menumbuhkan ekonomi, ini yang mungkin kita arahkan ke sana. Nah, tapi ke dasar saya Dumai, ini tetap kita menjaga ekonomi perusahaan-perusahaan ada. Ini kan ini sangat besar sekali. Ini kan hampir ratusan ribu pekerja yang ada di 40-50 industri yang ada di Dumai itu. Ini harus kita jaga, sehingga ini berpotensi memberi kesempatan kepada petani, nelayan, apapun hasil produk mereka akan dibeli, karena daya beli ada, karena ada yang bekerja. Nah, pada hari ini mungkin yang agak terdampak sedikit bagi buruh-buruh, Pak, buruh-buruh kerjaan ini kan seperti kita lah. Ini kan habis semua nih, proyek-proyek habis, ini kan berpengaruh nih perusahaan-perusahaan kecil, lokal, perusahaan ini. Itu kan agak terdampak mereka. Nah, jadi walaupun kemarin sudah ada bantuan 3 bulan dari pemerintah ya, daerah. Tapi kan setelah ini kita buka, enggak ada lagi. Masih ada bantuan? Dari pusat tetap ada, Pak. Yang tetap dirubah, yang BPJS dirubah. Tapi untuk daerah enggak lagi. Karena ekonomi sudah kita buka. Kemarin kan kena ada SPB tutup, saya sudah buka, sudah bergeria lah mereka. Kalau Dumai, pemotongan dana dari pusat cukup besar? Pertama, saya menjaga iklim dulu, Pak, supaya benar-benar mereka itu tidak terdampak pada COVID ini. Ini kan ini pertama itu, supaya mereka itu bergerak. Ini kan investasi orang asing. Hanya kan mereka punya image itu. Ini yang makanya saya jaga betul angka itu. Kedua, memang masalah apa ini, Pak, industri Dumai ini kan betul sawit kan malah naik. Hampir 2.000 sekarang. Gitu. Iya, Pak. Agak bergairah sekarang. Nah, kita kan coba ngolah ya, kita dalam pengolah itu. Produk mereka juga dulunya lemah, kenapa itu naik? Karena daya beli adanya satu-satunya di Indonesia kan pabrik Pertamina itu yang 100 kan, 30. Jadi dia biodieselnya itu dari sawit bisa 100% diambil itu. Jadi daya belinya ada. Kalau dulu kan kita dikuota oleh Jepang, Amerika dan Cina, mereka kan mengurangi kan, mereka kan ada produk-produk tertentu. Sekarang kita udah bersaing, sehingga sekarang harga dari orang pabrik beli sawit, jualnya sudah ada tempatnya, marketnya sudah ada. Ini yang membuat mungkin kita beli bisa. Saya yakin juga bagi petani-petani sawit kita hari ini sangat bergairah, Pak. Bergairah. Pak Fir, terima kasih banyak. Pak Zul, ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak Rektor dan Pak Direktur Pasca, terima kasih banyak. Sobat UIR, demikianlah bincang-bincang kami dengan Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT, dengan Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli As, dengan Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi SHCL, dan dengan Rektor Pasca Sarjana UIR, Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf SHMHUB. Kami hanya mengabarkan, Anda yang menyimpulkan. Kita doakan semoga masa sulit pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda lebih dari 215 negara termasuk Indonesia bisa kita lewati dengan baik di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi dalam program yang sama dengan tokoh yang berbeda. Dan jangan lupa, agar Anda dapat terus mendapatkan informasi terbaru dari program kami, subscribe, like, and share video ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.